Assalamualaikum. So hari ni aku nak share dengan korang saat-saat yang aku nantikan. Aku dapat barang baru, Samsung S21 Ultra. Yang ni baru. Dia bukan sebab dapat barang apa Samsung baru ni. Dia yang paling best ni perasaan yang baru dapat. So aku baru dapat ni. Tadi dia hantar dekat aku Samsung S21 Ultra 5G. So mana aku punya besar ni? So aku just nak share moment ni lah. Aku unboxing aku punya phone baru. So secara officialnya hari ni aku ialah pengguna Samsung S21 Ultra ni. Aku memang pengguna handphone Samsung. Aku guna Huawei juga. Aku pernah guna iPhone. Lama tengok. Kotak dia nipis je. Handphone ni sebenarnya dah lama. Dah dekat setahun dah keluar. Dan aku baru dapat merasai lah Phantom Silver. Sebenarnya aku minta Phantom Black tapi tak ada. Dia bagi Phantom Silver. Apa yang ada aku belasah je lah. Selain pada phone dalam ni, dia ada bagi apa benda ni, stiker ni kot. Aku tak tahu tampal kat mana. Kat belakang body lah. Aku tak ada ni pay sebab apa sekarang ni. Memang Samsung dia tak ada bagi lagi apa ni, charger. Aku punya video ni bukannya ni dia punya kabel lah. Dia bagi kabel. Aku punya video ni bukannya review pasal phone ni ke apa. Ni sekadar nak share je lah momen aku dapat phone baru. So kita buka dia punya ni. Lama ni cover dia. So kalau korang nak tengok dia punya spek, banyak dah orang buat video pasal benda ni kan. So aku tak adalah nak cerita pasal spek ke apa. Just nak share dia punya excited dia. Nampak. So dia punya besar dia, aku rasa besar ni dibandingkan dengan aku punya ni Samsung S10. Ni S10 ni pun ada cover je. Aku buka dia, cover dia dulu. Ni S10 ni dah 2 tahun ke 3 tahun lah. 2 tahun lah kot. 2 tahun lebih. Dia besar sikit. Dia lebih kurang macam Note 9. Note 9 aku pernah pakai dulu. Aku sebenarnya last aku guna iPhone 6. Dulu sebelum tu aku ada pernah guna iPhone. Yang paling aku suka sekali ialah iPhone 5C. Bukan 5C tapi aku punya SE. SE tu dia macam 5C. Memang sedap, solid. Tapi sekarang aku beli yang second pun, dia dah tak boleh nak update, tak boleh nak support dengan software-software baru kan, app baru. Jadi aku terus bertukar balik kepada aku punya Samsung lah. Samsung S7 yang melengkung tu. Lepas tu aku tukar kepada Note 8. Lepas tu aku tukar kepada yang ni S10. Sekarang aku dapat S21 Ultra. Tapi dia besar lah. Tapi ok lah. Telefon baru kan. Telefon baru ni biasalah. Tak kisahlah sebenarnya kalau kita dapat barang tu second hand ke apa benda ke, tak kisah apa-apa. Rasakan baru dapat. Baru dapat tu yang settle tu. Bukan pasal benda ni handphone baru ke handphone lama. Sebenarnya handphone sama je macam ni. Baru-baru dapat dulu pun kita excited juga. Ni dapat ni pun excited juga. Lama-lama kita pakai pun macam phone biasa je lah. Cuma berbaloi tak berbaloi kalau kita nak beli phone yang mahal macam ni untuk kita gunakan. Pada aku tu terpulang pada korang lah sendiri punya persepsi. Ada setengah orang kata tak berbaloi sebab mahal sangat. Ada kata orang berbaloi puas hati. Ada orang yang memang dia full utilize benda ni. Dia content creator, memang dia betul-betul memerlukan kamera phone yang canggih macam ni. Dia orang perlukan, dia orang sanggup beli benda ni lah. Nah, ada orang kata guna phone biasa pun boleh. So terpulang pada korang, pada sendiri-sendiri punya persepsi lah. So ni akan menjadi aku punya main phone lepas ni. Tak lupa juga aku takkan hapuskan. Bukan hapuskan, aku tetap akan gunakan yang ni. Sekarang aku pun rakam menggunakan aku punya phone Huawei ni. Jadi kita ada beberapa option lah. Yang ni aku baru dapat. Tapi punya lah excited aku. Pasal aku memang aku plan aku akan dapat phone ni. Aku dah siap beli lah. Dua-dua saya siap housing. Daripada Mel apa ni, Melco, Melco lah kot. Dengan ni Otterbox. Yang ni aku order daripada Shopee, daripada China. Dah sampai dulu lah sebelum aku punya phone sampai. Sebab aku memang target akan dapat phone ni dalam waktu-waktu macam ni lah. So aku order ni awal. Dia masuk. Nampak dia texture dia macam leather sikit, kulit sikit. Bila pasang je apa housing ni, dia punya kamera dia tak timbul dah.
Kalau tak, banyak masalah. Bukan masalah lah. Biasalah kalau kita letak handphone kita atas meja, bila kamera ni kan timbul, nampak ni, dia timbul, dia akan kena kat sini, bagian ni salah, benda semua kan. Okay, yang ni yang Melco tadi.